Halo Sobat Putri, kembali lagi bersama aku Putri Widiantari. Oke, jadi di video kali ini aku akan berbagi tips dan trik cara mengeringkan bunga atau membuat bunga kering. Nah, di video aku yang sebelumnya ada yang gagal fokus nih sampai nge-DM aku di Instagram aku. Nanyain, Kak, beli bunga yang dikering di video kakak itu di mana sih? Kayak gitu. Nah, jadi sekalian aku jawab nih di video kali ini. Aku tuh nggak beli sih. Ini tuh kayak DIY aku sendiri gitu. Aku pernah sih beli di offline store di Bali. Satu tangkainya tuh sekitar 7 ribuan gitu. Jadi aku taruh di kosan aku. Kalau kalian pengen lihat, aku pernah bikin video di kosan aku yang di Bali tentang review produk Scarlett. Kalian bisa cek aja di i-card aku di atas sini. Oke, sebelum ke videonya, boleh dong aku minta like kalian, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada saat aku update video-video yang lainnya. Kalian juga bisa nih follow Instagram aku di ika_putriw. Kalian bisa request video apa lagi yang harus aku buat. Oke, yuk lanjut aja ke videonya. Oke, sahabat putri, ini aku lagi disuruh ke sawah dan ini ada tanaman pom-pom. Ini aku akan cari tanaman pom-pom, mau aku keringin. Nah, yang kayak gini nih tanaman pom-pom. Nih. Tapi ini terlalu besar deh, biar jadi indukan aja deh. Kita akan ambil yang sebelah situ. Tuh, itu kayaknya kecil deh. Bagus, untuk kita keringkan. Nah, aku mau petik dulu. Nah, kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan entah ke sawah atau ke kebun, kalau misalnya ada tanaman yang bagus untuk dikeringkan, bisa banget kalian manfaatkan untuk dekorasi kamar atau yang lainnya. Nah, ini nih, di sebelah sini ada yang udah kering. Ini kayaknya udah dipotong sama petani dan dibuang aja gitu. Kasian banget kan? Ini kalau misalnya di sini, ini kayak apa ya, rumput liar gitu, nggak ada yang memanfaatkan untuk dekorasi kamar atau yang lainnya. Jadi aku berinisiatif untuk aku ambil nih, tuh bagus kan, nanti akan kita keringkan. Nah, di sebelah sini juga ada ranting yang kecil, ini akan aku ambil juga. Oke, aku lanjut untuk cari dulu ya, geng. Oke, guys, ini dia hasil dari kita jalan-jalan cari tanaman pom-pom ini. Oke, lanjut kita ke teknik untuk pengeringan. Oke, lanjut, ini aku udah sampai rumah. Ini tadi tanaman pom-pom yang kita cari di sawah. Nah, selanjutnya kita petikin ini daun-daunnya. Nah, ini petikinnya jangan sampai ke semuanya ya. Nanti akan kita sisakan beberapa daunnya, akan kita keringkan juga. Nah, ini ada kumbang tuh. Lucu banget gak sih, kecil, tunggu blur. Nah, ini udah jelas ya. Tuh. Lucu banget kan? Tuh. Aku lihat gini aja udah gembira, gengs. Dia sembunyi tuh. Aku petik dulu. Nah, tuh. Ih, lucu banget. Oke, lanjut. Nah, ini udah aku petikin semua, nggak ke semuanya sih. Nah, kita singkirin dulu daun-daun yang udah kita petik tadi. Oke, ini kita sisain daun-daun di ujungnya gini. Dan ada daun kecil-kecil di batangnya gitu, akan kita keringkan. Nah, ini
Ini tanaman yang udah kering ini belum sepenuhnya kering ya. Itu kan masih ada hijau-hijaunya gitu. Nanti akan kita keringkan. Nah, selanjutnya ini kita jadiin satu aja. Oke, jika sudah, selanjutnya kita membutuhkan karet untuk mengikat pangkal dari bunga pom-pom ini. Oke, jika sudah, lanjut kita ke proses pengeringannya. Nah, proses pengeringan ini akan kita gantung bunga pom-pom ini. Apa sih tujuannya digantung? Untuk agar bunga pom-pom ini tuh kalau misalnya udah kering tetap tegak lurus gitu, nggak seperti mawar yang layu. Nah, ini nanti daunnya akan tetap lurus ke bawah gitu, dan kalau misalnya udah kering jadi bagus banget deh. Nah, ini hari ketiga setelah pengeringan. Nah, usahain ngeringinnya itu di tempat yang benar-benar terkena sinar matahari. Nah, ini di hari ketiga udah mulai kering dan udah mulai coklat gitu ya, yang awalnya hijau jadi lumayan coklat. Nah, ini daunnya udah mulai mengering. Oke, ini di hari ketujuh setelah hari pengeringan, ini udah kering ya teman-teman, udah kering total gitu, tuh udah coklat-coklat gitu. Ini juga daunnya udah coklat, tunggu masih blur. Nah, ini dia udah coklat gitu. Oh iya, bunga pom-pom ini kalau misalnya udah kering dia nggak bakal rontok nih ya, tuh tuh jika diginikan itu nggak bakal rontok tuh ya, daunnya juga gitu, dia nggak bakal rontok. Nah, ini kalian putar-putar juga nggak bakal rontok, nggak seperti bunga-bunga yang lainnya. Nah, ini di pucuknya tuh. Nah, bunga pom-pom ini bakal cantik banget nanti apabila kita taruh di kamar, apalagi buat aku untuk background YouTube ini cantik parah sih. Nah, ini tadi yang aku bilang, ini daunnya nggak bakal rontok tuh. Meskipun aku gini-giniin, nggak bakal rontok, dia nggak seperti tanaman yang lainnya. Oke, ini dia hasilnya setelah hari ke-10, udah aku pajang juga di kamar aku buat background YouTube ya, tuh. Cantik parah, ini yang paling tinggi. Tuh, sisanya nanti akan aku taruh di ruang tamu. Nah, ini aku pakai botol aqua ya, nggak ada lagi, nggak ada banget botol-botol yang lainnya. Nah, itu aku kasih batu agar nggak apa ya, agar nggak tumpah gitu, nggak tumpah apa sih, nggak jatuh gitu maksud aku. Tuh, cantik banget sih, banyak banget yang tanya. Ini juga aku sempat mengeringkan bunga apa ini ya, bunga rumput teki. Kalau misalnya kalian ke studio-studio foto, kalian sering nih lihat yang namanya bunga rumput teki seperti itu. Ini juga aku mengeringkan sendiri, aku cari di belakang rumah aku. Teknik pengeringannya juga sama. Nah, ini aku pakai botol kopi ya, lagi ada botol kopi jadi aku pakai aja. Kita bisa memanfaatkan botol-botol yang lainnya kalau misalnya kalian lagi punya botol ya.
Nah, untuk kalian yang sering terima endorse maupun mempunyai online shop, kalian butuh banget bunga-bunga kering yang kecil-kecil seperti ini, misalnya pom-pom. Kalian bisa gunakan untuk foto produk gitu ya, teman-teman. Ini kokoh banget, nggak bakal rontok. Oke, aku akan contohin ya. Nah, seperti ini contohnya untuk foto-foto produk gitu yang estetik-estetik gitu, cantik banget sih. Oke, sampai segitu dulu video aku kali ini. Bagaimana mudah banget kan cara aku untuk mengeringkan bunga. Nah, bagi kalian yang suka jalan-jalan ngelihat bunga yang bagus-bagus untuk dibuat bunga kering, kalian bisa manfaatkan. Nah, sebenarnya tips dan trik ini tuh berguna banget bagi kalian yang suka menerima endorse atau buat kalian yang punya online shop gitu, itu berguna banget untuk foto produk kayak gitu. Oke, sampai segitu dulu video aku kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol like-nya. Jika kalian ada pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat bagi kalian, bisa share ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan nyalain juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada saat aku update-update video yang lainnya. Kalian juga bisa nih follow Instagram aku di ika_putriw. Kalian bisa request video apa lagi yang harus aku buat. Oke, see you, bye-bye.